Halo semuanya, perkenalkan nama aku Keisha. Nama aku Eli. Nah, kali ini kita akan menjelaskan secara singkat apa itu meditasi. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, kita salam meditasi dulu yuk. Saya sehat, saya bahagia, saya harmoni. Pernah gak sih kalian merasa stres atau susah fokus? Nah, di video kali ini, aku akan memperkenalkan sebuah metode yang bisa membuat kalian lebih fokus, tenang, dan bahagia, yaitu dengan cara meditasi. Nah, apa sih itu meditasi? Nah, meditasi itu adalah teknik untuk melatih pikiran kita agar lebih tenang dan sadar pada situasi saat ini. Kita tuh fokus ke pernafasan dan pikiran tanpa menghakimi pikiran kita sendiri. Itu cocok banget buat kamu yang pengen nenangin pikiran kamu. Manfaat meditasi itu banyak loh. Pertama, ada bisa mengurangi stres, meningkatkan fokus, membantu tidur lebih nyenyak, dan sampai memperbaiki suasana hati. Cukup kalian meluangkan waktu untuk melakukan meditasi. Nah, cara meditasi itu gampang banget loh guys. Cara melakukannya itu tinggal duduk dengan nyaman, tutup mata, dan fokus pada pernapasan. Jika pikiran kalian mulai kemana-mana nih, mulai melayang, kembaliin lagi ke fokus pernapasan. Ini bisa dimulai dengan 5-10 menit setiap hari. Jadi, meditasi adalah cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Yuk, coba kita meditasi mulai hari ini dan rasakan perubahan dalam hidupmu. Nah, itu dia guys, penjelasan singkat tentang meditasi. Jadi, sebelum kita berpisah, kita salam meditasi lagi yuk. Saya sehat, saya bahagia, saya harmonis. Bye. Bye-bye.